Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Fazura terima sejambak bunga dan kad ucapan daripada Fata. Selamat hari lahir mami, semoga gembira dan bahagia. Pelakon Nur Fazura menerima sejambak bunga pemberian suami, aktor Fata Amin bersempena ulang tahun kelahiran ke-41 aktris itu. Menerusi hantaran di laman Instagram, Fazura memuat naik gambar memperlihatkan jambangan bunga yang diterima beserta sekeping kad ucapan. Menerusi kad itu, Fata menitipkan doa buat Fazura agar sentiasa berada dalam keadaan sehat dan berada dalam pelindungan Yang Maha Esa. Selamat hari lahir mami, Daddy doakan dia di hari lahir kelahiran mami sentiasa gembira, dimurahkan rezeki, diberi perlindungan Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat selamanya. Sementara itu, Fazura secara ringkas menulis terima kasih Daddy sebagai tanda penghargaan buat suami. Terdahulu Fata enggan melepaskan talak kepada Fazura di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bestari pada Rabu. Kata Fata, dia masih menyayangi istrinya biarpun aktris itu nekat dengan pendirian minta dilepaskan. Imbas kembali, Fata dan Fazura mendirikan rumah tangga pada 27 November 2017. Hasil perkawinan mereka dikaruniakan seorang anak perempuan, yaitu Nur Fatimah Aisyah yang kini berusia 3 tahun. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.